Avengers, jumpa lagi dengan Rivair. Kali ini aku mau nantangin kalian semua sejagat raya buat sparring melawan ID Land Rangersku. Jadi kalau buat kalian semua yang pingin timnya aku review sama timnya aku battlein, jadi sparring lah ya, friend battle maksudnya, please komen di bawah ID kalian sama level kalian di Land Rangers. Aku utamain sih yang Ultramaster, bakal aku friend battlein dulu. Terus kalau udah pada abis Ultramasternya, bolehlah yang level Master sama yang level Super Master bakal aku battlein juga. Yuk, sekarang buat pembukaan aku bakal ngajakin kalian friend battle juga lawan teman-temanku. Jadi otomatis kalau kalian terima tantangan ini, kalian bakal langsung aku add langsung. Dan sepertinya, dan biasanya biar bisa friend battle bareng, kalian juga harus add back ya. Jadi harus add balik akunku biar bisa friend battle. Yuk langsung aja kita mainin friend battle awal. Siapa dulu nih? Bang E sama Hendy sama Bang Dwag Zero kemarin udah aku coba lawan mereka. Bang Biki Fitrandi. Di sini juga ada Bang Dery Gaming. Rangernya baru-baru gak? Wah lumayan nih, rangernya baru-baru. Yuk kita coba lawan Bang Dery Gaming dulu. Aku pakai tim terbaikku, No Mercy, buat friend battle. Jadi tunjukkan kemampuan kalian yang paling seru. Jadi tunjukkan kemampuan kalian yang terbaik. Pasang ranger-ranger terbaik kalian di defender team. Jadi biasanya kan waktu diserang kan tim yang diserang adalah tim defendernya. Pasang ranger-ranger terbaiknya ya di tim defender kalian. Yuk kita lawan si Bang Dery Gaming sekarang. Gara-gara komposisi timku yang sekarang, aku jadi jarang ningkatin mineral production cost-nya. Mineral tower. Jadi agak susah juga kalau udah kehabisan mineral. Wow, dia pakai invincible pagi-pagi karena keserang with Sally-ku. Towernya udah berkurang HP-nya, meskipun ranger kita masih di tengah. Oke, okay. Udah menipis tower HP-nya Bang Dery Gaming. Yo, agak nge-cheat sih emang si Beat Sally ini. Jadi gimana dong? Gak apa-apa ya. Kita lihat rangernya Bang Dery. Dia nggak pasang itu si Air Ambush Ranger, entah itu Dark Hero Moon ataupun si boss atau yang lain, mungkin dia nggak dapat rangernya ya. Yuk kita cari yang kira-kira punya ranger air ambush ataupun Beat Sally. Si Bang Esa udah, dan kemarin aku kalah. Nggak ada juga si air ambushnya. Bang Sugali gak ada juga, tapi ini ada Witch Sally. Kita coba lawan Bang Sugali, level Ultra Master, opponent PvP level Ultra Master 71 nih Bang Sugali. Yuk kita sama-sama adu si Witch Sally kita. Wah, parah. Dia udah ngeluarin Thunder Storm juga pagi-pagi. Harus di counter. Oke. Dia udah ngeluarin 2 Witch Sally, aku masih 1 loh. Jadi Ranger Regeneration Time-nya si Witch Sally-nya Bang Sugali lebih cepet nih kayaknya ya. Wow, menang lawan Bang Sugali lumayan.
Dia juga di Liga Master. Tropinya masih 2700. Jangan diremehin. Bisa aja nanti di akhir minggu tropiku bisa menurun. Oke, kita sekarang review lagi Bang Sugali, ranger-rangernya. Kita bandingin sama penyakitan nih, si Alexia Bucelli-nya. Attack-nya mencapai 1.400.000-an sama. Terus HP-nya 16 jutaan juga sama. Dia pakai gear Guardian Bow, skill use rate. Beda dah. Terus ada Halloween Costume, ningkatin HP, Mineral Production Cost tuh kan. Berapa? Jadi 1.078 dia cumaan. Terus ada Ranger Regeneration Time juga, dia berkurang. Jadi dari 16,7 detik berkurang jadi dikurangin 3,4. Dia pakai ini nih, Cat Ears Hairband. Lumayan. Ya sih, butuh sih emang gear yang ngurangin mineral production cost buat Elixir Witchell ini. Terus ada gear-gear yang gak aku punya kah? Ini dia, Flying Board. Wow, ini punya siapa nih? KG, bukan siapa tuh? Terus ada kah gear lain? Wah, ini nih, GM. Ini event mana lagi nih? Feather's Shuriken. HP, skill use rate, sama attack speed. Wah, ini padahal weapon ya, tapi dia ningkatin HP, gak ada attack-attacknya. Attacknya cuma attack speed aja. Terus skill use rate. Wow. Okay, tinggal satu battle terakhir. Aku bakal nantangin ini nih, Bang Ayas. Kita lihat dulu review rangernya. Ini dia Bang Ayas. Udah ada banyak ranger yang udah hypermaster. Di tim B-nya, wah, ini ada ranger event bulan kemarin, Final Defense Natsumi, yang collab sama Koruru ya. Parah. Tapi ini nih yang paling berbahaya nih. Ini nih yang bahaya dari Moon God Tsukuyomi Brown. Dia bisa steal mineral production kita. Ability-nya ayahap. Berbahaya pokoknya. Yuk kita langsung tantangin si Bang Ayas. Dia udah level Ultra Master 99. Yuk lanjut. Oke. Dengan friend battle ini kita gak bisa dapetin trofi seperti layaknya kita main PvP biasanya. Jadi ini cuma sparring aja. Tapi kita butuh satu special feather buat sparring. Wah, cukup mahal ya harganya ya. Karena si Bang Ayas ini nggak ada air ambush, jadi nggak ada counter buat Witch Sally-ku. Lumayan. Tapi bisakah aku menang? Soalnya dia udah level Ultra Master 99. Pagi-pagi udah pakai Thunderstorm. Aku pakai Thunderstorm juga. Balik. Oke. Kita kurung mereka pakai Blizzard. Kita udah nge-force. Bisakah kita menang? Dia udah pakai itu sih, Thunderstorm, tapi jadi kayaknya susah buat menang. Oke. Akhirnya sama Bang Ayas menang. Dia masih di Liga Diamond 3. Tropinya 2014. Lumayan. Aku udah master. Oke, segitu aja review friend battle kali ini. Buat kalian semua nih, buat kalian semua yang mau aku review timnya, terus bakal aku sparring juga atau friend battle gratis, yuk langsung aja komen di bawah ID kalian, ID line kalian, dan juga level kalian di Land Rangers. Ini karena si Witchelly agak nge-cheat ya modelnya, cheat ranger modelnya. Jadi kalau buat kalian semua, aku lihat dulu ranger-ranger kalian, kalau nggak ada yang air ambush ataupun Witchelly, kalian nggak punya keduanya, aku bakal nge-keep Witchelly atau nggak pakai Witchelly buat sparring lawan kalian. Jadi biar fair gitu aja ya. Benar-benar mainin ground battle rangers, nggak ada kontaminasi dari Witchelly.
Gitu ya. Okay, thank you very much for watching. Ingat, jangan lupa komen ID line dan juga level kalian di bawah ya. Kita sparring bareng-bareng buat konten baru di channel Land Ranger ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share this video. Dan pastinya jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng buat channel Ranger Rewire ini. Keep strong, Rangers. Dadah.